Hai guys, saya Naksar nih. 3 tahun bercinta, 7 kali tangguh kawin, hanya 2 hari persiapan majelis, pasangan ini akhirnya selamat bernikah. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Memang tak dapat dinafikan, selepas pengumuman pelaksanaan PKP oleh kerajaan tempoh hari, nampaknya ramai pasangan mengambil inisiatif untuk melangsungkan majelis pernikahan mereka. Tak ketinggalan juga dengan pasangan merpati dua sejoli ini, apabila akhirnya mereka selamat bergelar suami istri selepas 7 kali ditangguhkan sebelum ini. Menerusi perkongsian pengantin perempuan yaitu Nurun Afikah memaklumkan dia bersama pilihan hatinya akhirnya selamat melangsungkan pernikahan. Menurut Nurin, mereka telah menjalinkan hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan sudah hampir 7 kali menangguhkan majelis perkawinan. Tetapi siapa sangka kali ini majelis pernikahan mereka berjalan dengan lancar walaupun segala persiapan hanya dibuat dalam masa 2 hari sahaja. Menurutnya lagi, dalam tempoh yang agak singkat ni, mereka berjaya menukar tahrik dan lokasi. Malah, baju kurung yang digayakan tu juga berjaya disiapkan dalam tempoh kurun daripada 48 jam saja. Dalam kesempatan tu, Nurin yang juga merupakan seorang influencer meluahkan rasa berterima kasih kepada mereka yang terlibat dalam menjayakan pernikahan last minute bersama suaminya. Walaupun persiapan last minute, tetapi majelis tersebut dilihat berjalan dengan lancar dan cukup meriah. Tahniah buat pasangan pengantin. Dah tonton sampai habis kan? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya. Terima kasih.